Halo Sobat.com, saat ini saya sedang berada di Taiwan, tepatnya di kota Taipei. Nah, hari ini kita akan jalan-jalan nih Sobat.com. Saya akan mengajak Sobat.com semua berkunjung ke salah satu gedung tertinggi di dunia yang ada di Taiwan, tepatnya di kota Taipei, yaitu gedung 101. Kita lihat keseruannya nanti ya Sobat.com. Sebagai salah satu destinasi wisata, Taiwan menawarkan sejumlah objek wisata yang bisa dikunjungi para wisatawan. Salah satunya adalah Taipei 101 Tower. Taipei 101 Tower terletak di pusat kota Taipei yang berjarak 51 km dari Bandara Internasional Taoyuan, atau sekitar 40 menit perjalanan menggunakan mobil. Saat selesai dibangun pada tahun 2004, Taipei 101 tercatat sebagai gedung tertinggi di dunia dengan tinggi mencapai 508 meter. Untuk bisa menikmati keindahan kota Taipei dari puncak menara Taipei 101, wisatawan asing dikenakan tiket sebesar $600 Taiwan atau sekitar Rp300.000. Selain menemukan spot foto dengan berbagai macam tema menarik, pengunjung juga bisa belanja souvenir dan menikmati kuliner di restoran dan kafe di area tersebut. Di Taipei 101, pengunjung juga bisa menikmati sensasi naik lift tercepat di dunia. Bayangkan, lift ini hanya butuh waktu 37 detik untuk kita naik dari lantai 5 menuju lantai 89, tempat untuk berfoto-foto. Teknologi canggih lain yang ada di Taipei 101 adalah pendulum berbentuk bola raksasa yang akan mampu meredam guncangan ketika terjadi gempa bumi. So, kalian bakal tetap aman dan nyaman ketika berkunjung ke Taipei 101.